Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia dan Pesta Olahraga Asian Games 2018, pengurus RW 08 dan LMK Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat menggelar kegiatan Lomba 17-an dan pawai keliling dengan berbagai macam atribut. Unik sekaligus meriah, itulah yang terlihat di sepanjang gang Kelurahan Jatipulo saat memeriahkan HUT ke-73 Republik Indonesia. Berbagai ajang perlombaan ditampilkan, seperti makan kerupuk, memecahkan balon, memukul kendi, dan masih banyak lagi. Suasana menjadi semakin meriah ketika para penonton lomba bersorak untuk memberikan semangat. Yang membuat kemeriahan menjadi unik adalah area sekitar perlombaan dilukis dengan tema Asian Games yang dipenuhi dengan cat berwarna-warni. Suasana tersebut memang sengaja dibuat untuk menyambut Asian Games 2018. Jadi tidak hanya semangat kemerdekaan, tetapi juga semangat untuk mendukung tim Indonesia menjadi juara. Tidak hanya mengadakan lomba, pawai keliling juga diadakan. Para peserta pawai menggunakan berbagai macam atribut, mulai dari baju daerah, kostum badut, dan juga ondel-ondel. Ratusan warga masyarakat RT 8 Jatipulo dan sekitarnya sangat antusias memenuhi area lokasi kegiatan jalan. Tidak hanya warga dengan baju seragam berwarna-warni, para pengurus RT, RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, kader PKK, kader Jumantik, dan kader Posyandu menikmati kegiatan tersebut dengan sukaria. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.